Oke, dan ternyata selama jeda tadi voting berlangsung. Kita akan umumkan. Bang, yakin apa bang? Lu ini challenge buat gua bang. Masa gua terakhir di sini bang. Iya mukanya. Lu bukan terakhir. Taman besok nggak ada itu doang. Emang ada. Ya kalau kalah. Iya. Tapi kalau lu menang. Kalau menang. Lu tetap. Karena lu belum tentu kalah. Lu harus yakin lu nggak menang. Mau nggak mau lu doain ya gua nggak menang. Dan lu harus yakin lu bisa menang. Oke, sekarang kita akan lihat hasil vote. Ini penonton di rumah, mungkin yang di studio juga tadi ikutan vote. Kita lihat hasilnya di sini ya. Ya. Kita lihat hasilnya di sini. Berapa persen yang menginginkan Po Alpha cukup sampai malam ini? Dan berapa persen yang menginginkan Po Alpha bisa lanjut terus di OPJ? Kita lihat ya. Mungkin tadi udah ada yang ikut vote? Saya juga ikut vote, tadi pemain OPJ semua ikut vote di backstage. Kita lihat, dan hasilnya Alpha bikin challenge adalah ini dia. Wah, Gea. Gea Yubi 100%. Menang mutlak kalau gitu. Berarti udah ini menandakan memang sudah tidak diinginkan Po Alpha di sini. Sekarang gini aja lah, kalau Alpha nggak di sini, yang gantikan nyanyi siapa? Bisa nyanyi kan ya? Iya bisa. Bisa nyanyi. Iya bisa nyanyi. Kan penyanyi kan. Oh ya udah nggak masalah. Jangan kirain. Lu kirain monolog ngomong-ngomong apa kalau gitu? Kirain. Udah nggak usah sedih. Duit siapa itu Pak? Tapi kan gak bisa begitu juga, Bang. Gue selama ini gak pernah bikin kesalahan di sini. Maksudnya gue langsung bikin challenge gue kalah gini aja. Masa gue langsung dikeluarin dari OPJ. Gak dikeluarin, ini kan karena lo kalah, lo sendiri. Lo bukan dikeluarin, Pak. Diberhentiin. Sama aja. Walpak, gue pribadi mohon maaf kalau selama kita kerjasama ada sikap gue, mungkin gue pernah jahilin lo, atau kita bercanda gue yang gak enak, gue minta maaf sama lo. Tapi kan ntar lo bakalan kangen sama gue. Enggak sih. Oke, sekarang kalau gue kasih kesempatan kedua gimana? Aduh, kesempatan. Ada, ini kesempatan kedua, ini benar-benar terakhir. Kalau lo bisa menangin ini. Berarti. Beneran. Ya bener, balik lagi. Beneran? Ya, lo harus menang tapi di challenge yang kedua ini. Tadi kan lo kalah. Apaan? Mau tahu challenge-nya apa? Kita keluar ya, kita keluar, keluar kita lihat ngapain? Challenge. Ayo kita lihat. Ayo kita lihat, kita lihat challenge-nya di luar. Ayo. Ada mie pedas dan di sini ada sesuatu yang masih tertutup sama tirai ini. Milih mie pedas apa milih tirai? Halo, gini aja deh. Oke, Gea duduk sini. Gea duduk sini. Oke. Walpa, ini kan kesempatan terakhirnya untuk Walpa. Ini benar-benar kesempatan terakhir ya. Kita lihat, nggak ada, kita nggak ada yang tahu nih ada apa di balik tirai ini. Ada apaan sih? Ya. Lo harus bisa menyelesaikan apa yang ada di balik tirai ini sebelum Gea Yubi selesai makan mie pedasnya. Lo mau tahu apa yang harus lo selesaikan? Kita lihat. Ini dia. Ini kesempatan terakhir untuk Po Alpha agar bisa tetap main di OVJ. Itu mobil gua, Kak. Itu dipakein muntah apaan itu? Oh, ini mobil siapa? Mobil gua, Bang. Hah? Mobil. Itu kena? Ya Allah, mobil gua diplepetin apaan ini? Yaudah, tantangan kok. Adalah kesempatan buat terlahir adalah tantangan apa? Tantangannya apa? Mas Parto nih, yang tahu.
Walpa harus membersihkan mobil ini. Terus? Sampai bersih sebelum makanannya habis. Bang, mobil gua gede, makanannya sepiring. Kesempatan kedua, silakan cuci mobil. Iya, kalau kesempatan kan kesempatan terakhir. Nyucinya segini doang airnya. Ya Allah, nggak cukup. Kalau enggak, mahkota ini akan diserahkan. Jangan dong, gua harus bisa. Pakai apa bang? Pakai apa? Nih, po airnya tuh. Airnya udah lengkap di sini. Bau bang sih. Oke. Ini airnya ada, sabunnya ada. Kita kasih kesempatan, kita hitung sama Po Alpa dan di situ Gea mulai makan juga ya. Kita hitung sama-sama. Eh Gea, lu makannya dikit-dikit aja. Suruh makan. Sini. Suruh makan satu-satu. Ya, lu makannya satu-satu aja gini, satu-satu. Itu. Oke. Makannya dipotes-potes, jangan pakai sendok. Kita hitung. 3. 1, 2, 3. Ya, susah banget ini. Bang, ini pakai apaan, Bang? Ya Allah. Lama banget, Ben. Dikit-dikit, ya, dikit-dikit. Ini kan lunas bang, gue mau belinya melunas ini. Gue kan lagi nyicil di material bang. Emang lo mau ngapain? Gue mau bangun rumah bang. Belakangnya retak kok. Hah? Kok retak? Ya gini retak. Ya apa tuh retak tuh pak? Tuh pada retak tuh. Ih itu mang mulai dari sononya. Oh lagi nyicil. Aku udah selesai pak.
dibuang-buang. Oke, cepetan po. Mana ini? Aduh, mana? Oke, waktunya habis. 5, 4, 3, 2, 1. Bang, dia sebentar, belum sebentar, habis, kita Bang. Kita lihat. Bang, dia belum habis, juga, Bang. Makan mie-nya tidak habis. Terus? Ya. Po Alpa. Nyuci mobilnya belum beres. Nyuci mobilnya juga belum beres. Yang beres, depan bersih. Bang, ini, Bang. Yang depan bersih, tapi samping-sampingnya masih kotor. Ya, ya orang yang ini malah nyiram. Jahat banget sih, Bang. Jadi, yang jadi... Seri nih ya. Ya, yang jadi pemenangnya... Bang, jangan dong, Bang. Bang, ini kan dia minyak masih banyak. Lah, gue juga wajar, Bang. Masih belepetan, Bang. Ada ulahnya lagi. Jahat banget. Iya, emang ini jahil banget nih. Gala ula-ulaan masukin ke mobil gue. Dan yang jadi pemenangnya adalah... Bang, jangan dong, Bang. Bang, jangan dong, Bang. Lalu, Alpa bikin challenge ini, kita idenya berasal dari muka-muka Po Alpa yang aneh-aneh. Selama Alpa main games bareng kita. Ya, karena sekarang muka Po Alpa aneh, mobilnya juga makin aneh, berarti Po Alpa tetap ada di OVJ. Yes. Kita lanjut lagi, tetap bareng kita di Opera Majapahit.